Halo guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini rencananya gue bakalan nyobain datang ke Critical Eleven. Jadi ini salah satu tempat baru yang ada di dekat Bandara Husein. Dan di sini katanya kita bisa nyemil-nyemil, nongkrong-nongkrong sambil lihat pesawat. Kita bakalan lihat ya dalamnya kayak gimana. Protokol kesehatan juga diterapkan di Critical Eleven. Sebelum masuk ke tempatnya, kita dicek suhu dulu. Dan juga tersedia tempat cuci tangan serta hand sanitizer. Buat masuk ke sini tuh, kalau weekend kita harus bayar Rp20.000, kalau weekday itu bayar Rp10.000. Dan di dalamnya ini ada tempat-tempat nongkrong, ada yang di beanbag, ada juga yang di kursi-kursi biasa. Terus ada food court juga, dan tadi gue lihat ternyata ada lapangan basket juga di sini. Sekarang kita coba puter-puter ya, ada apa aja di sini. Salah satu hal yang paling menarik di sini adalah tempatnya itu langsung menghadap ke runway. Jadi kita bisa lihat pesawat yang landing dan take off di Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Selain bisa lihat pesawat, di sini juga tersedia berbagai macam makanan dan minuman yang dijual. Mulai dari makanan berat, makanan ringan, kopi, dan juga minuman lainnya. Dan Critical Eleven ini bukanya dari jam 8 pagi. Kalian bisa cek-cek aja di Instagramnya Critical Eleven buat detailnya. Dan kalau kalian penasaran ini sebenarnya ada di mana, kalian bisa cek juga di Google Maps. Diketik aja Critical 11, nanti ada lokasinya di mana. Kalau buat gue, tempatnya ini asik banget buat santai-santai. Apalagi buat kamu yang suka banget sama pesawat, selain santai-santai, di sini kita juga bisa lihat pesawat dari dekat.
kalau menurut kalian gimana Critical Eleven ini? Apakah menarik banget dikunjungin buat AfGeek? Komen ya di bawah.